Baiklah, seterusnya kita masuk huruf ta. Huruf ta ni kita kena ingat ada dua benda. Yang pertama pinggan, yang kedua ada dua titik. Okey, pinggan. Daripada titik belah kanan, kita membentuk pinggan pergi ke titik belah kiri. Okey, dan yang kedua ada dua titik di atas pinggan. Jom kita buat. Titik kanan membentuk pinggan, bawa ke titik kiri, bentuk pinggan dan ada dua titik di atasnya. Jadilah huruf ta. Anda boleh cuba tulis huruf ini dan sharekan di ruangan komen. Tolong support kami dengan menekan butang subscribe, like dan komen di bawah.